tak kuasa menahan tangis setelah mencetak gol ke mantan klubnya yang telah terdegradasi. Bayangkara FC memetik kemenangan besar 4-0 atas Persela Lamongan dalam lanjutan pekan ke-32 BRI Liga 1 2021-2022 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali, Minggu malam. Kemenangan ini membuat Bayangkara FC berada di posisi ketiga dengan 62 poin. Sementara Persela Lamongan tetap ada di posisi ke-17 dengan 21 poin dan sudah dipastikan turun kasta. Menariknya dalam pertandingan ini, gol kedua Bayangkara FC tercipta melalui kaki Dedi Sulistiawan. Pemain yang pernah membela Persela itu tak kuasa menahan tangis setelah membobol gawang mantan klub yang pernah membesarkannya. Pemain asli kelahiran Lamongan itu terlihat sedih setelah tim yang membesarkannya dipastikan turun kasta di Liga 2. Setelah beberapa jam pertandingan selesai, terlihat ungkapan hati Dedi Sulistiawan di unggahan media sosial Instagram miliknya. Dengan memakai jersey Persela, dia menulis caption, "Cinta itu tidak akan berubah." Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa like jika kalian suka. Comment and share. See you next video guys.